29 penampilannya seperti apa? Alhamdulillah senang banget karena masih bisa diikutsertakan di Hut Indosiar. Ya. Beneran. Kayak Kak Cepi kan punya cengkok yang bagus luar biasa, kayak Ulan juga punya apa namanya
kebanggaan buat kita sendiri ya, karena benar-benar tahun ini tuh banyak sekali kejutan yang luar biasa. Maksudnya Indosiar tidak pernah lupa untuk memberikan kesempatan kepada kita semua anak-anak Indosiar, nggak pernah bosan mereka tuh memberikan kesempatan kepada kita peluang-peluang yang sangat luar biasa. Makanya selalu sebagai anak yang kita bangga menjadi anak Indosiar, selalu keras di kita. Oke. Wulan gimana mungkin nih anggapan setelah champion terpilih gitu? Aku ikut senang, ikut bangga, bahkan tadi juga kayak terharu banget karena aku masuk di tiga besar itu adalah malas banget dengan bersyukur banget karena keduanya adalah idola aku. Untuk kalian sendiri mungkin hadiah dari bakal digunakan apa sih? Bayar cicilan. Iya dong, iya enggak? Bayar cicilan. Cuma untuk hal-hal yang bermanfaat gitu. Bulan apa? Untuk iya, untuk pertama untuk cicilan juga. Enggak. Untuk ya pasti cicilan punya kan kamu juga. Kita semua punya cicilan. Kita semua punya cicilan ya, digunakan ya untuk yang bermanfaat juga, untuk orang tua juga. Bulan tadi sedikit tanya berat yang tadi omongan, kenapa mulai? Enggak, karena emang aku masuk 10 besar aja itu udah luar biasa lagi, apalagi masuk 3 besar, apalagi sandingin sama idola-idola aku. Jadi bener ini loh, jangan ditepuk kan ya, aku gak fair sumpah. Emang dari awal aku bilang aku mau bersama Kak Rara, Kak Selvi.